Halo, assalamualaikum. Selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Hari Selasa, 18 Agustus 2020. Saya doakan Anda semua hidupnya selalu sehat, selalu penuh kebahagiaan, selalu penuh dengan keberlimpahan, dan tentunya perlu dengan keajaiban. Kehidupan memang terus berganti, waktu terus bergerak, dari hari berubah hari, tanggal berubah tanggal, jam berubah jam, memang terus bergerak. Hari ini hari Selasa, 18 Agustus 2020. Kemarin tanggal 17 Agustus kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Itu bukti bahwa tahun terus berganti, usia Anda juga terus berganti. Tiap hari bertambah, tiap tahun usia Anda bertambah, dihitung sejak tanggal Anda lahir di bumi ini. Apa yang sudah Anda lakukan di hidup Anda? Apa yang sudah Anda capai di hidup Anda sampai umur Anda sekarang? Apa yang Anda perbuat selama hidup ini? Apakah Anda berbuat yang menyenangkan? Apakah Anda punya capaian yang luar biasa? Apakah Anda sudah punya keinginan-keinginan yang sudah Anda dapat di umur Anda sekarang? Ataukah hidup Anda stagnan? Ataukah hidup Anda sama saja? Dari sejak mungkin Anda selesai sekolah sampai sekarang, hidupnya tetap aja. Yang berbeda mungkin Anda sudah menikah, Anda sudah punya anak, tapi Anda merasa hidup Anda tidak sama dengan teman-teman seusia Anda. Misalnya Anda punya satu teman yang di umur dengan sama dengan Anda dapat lebih baik, sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah punya uang yang banyak, sudah punya properti, sudah punya tanah, sementara Anda belum sama sekali. Bahkan mungkin rumahnya juga masih numpang di orang tua, rumahnya masih numpang di mertua, mobil belum punya, bahkan sepeda motor pun warisan orang tua. Seperti itu, apakah yang salah? Sementara teman Anda itu, dia hidupnya sudah berbeda, dia sudah punya mobil, bahkan mobilnya sudah 2 atau 3, rumahnya mungkin sudah ada 2 atau 3, sementara Anda masih belum apa-apa. Dengan umur yang sama, saya bisa katakan dengan start yang sama, dengan permulaan yang sama, sama-sama bayi, sama-sama tidak pakai baju, sama-sama menangisnya, sama-sama tidak tahu apa-apa. Dimulai dengan garis start yang sama, pikiran yang kosong, tidak ada isinya, menangisnya sama, tidak pakai baju, ya kan? Tentu tidak ada seorang bayi yang lahir lo tahu sudah pakai baju bagus, atau bayi lahir tuh dia bawa emas, bawa rumah. Tidak ada. Tuhan menciptakannya dengan maha adil. Anda dengan teman Anda dibuat sama permulaannya, startnya sama sebetulnya. Semua orang startnya sama, permulaannya sama. Tapi bagaimana dia menjalani garis hidupnya, itu yang menentukan pencapaiannya sekarang. Dengan start yang sama, seharusnya Anda punya kemampuan yang sama, seharusnya Anda punya tujuan yang sama, punya impian yang sama. Tapi bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana cara teman Anda mengisi hidupnya itu, itulah yang membedakan hasilnya sekarang. Saya kemarin bertemu dengan seorang teman saya di saat break memberikan kelas AMC online sekitar jam satuan. Saya ke kampus karena saya ada rapat yudisium. Di situ saya bertemu dengan teman saya. Teman saya itu kuliah gitu ya. Tapi dia ternyata sekarang menjadi seorang driver
online. Dia menyapa saya ketika saya turun mobil masuk kampus, dia syutingnya habis mengantar. Lalu dia menyapa saya, "Din, terus saya lihat itu turun gitu ya." Dia kaget, "Kamu sekarang di sini?" Saya jawab, "Iya, aku juga di sini gitu." Terus saya saat kemarin nggak tahu kalau teman saya itu dia seorang driver online. "Habis ngantar siapa? Ada keluarga yang kuliah di sini atau ada teman?" Terus dia cerita bahwa saya driver online. Saya kaget sebetulnya. Saya kaget dengan teman saya ini. Lalu dia mulai bercerita bahwa ada something di perjalanan hidupnya, akhirnya dia harus di PHK. Kemudian setelah di PHK dia bingung dan akhirnya sekarang driver online. Dia terkejut ketika melihat mobil saya gitu ya. Dia bilang, "Eh, mobilmu keren." Saya bilang, "Biasa aja gitu." Dia lalu bercerita bahwa setiap orang ternyata beda-beda ya nasibnya. Dulu mungkin kata dia lebih pintar daripada saya, tapi ternyata nasib kamu beda. Terus saya bilang, sebetulnya nasib itu ya kamu yang menentukan, kamu yang request, kamu yang berpikir seperti itu, dan itulah kenyataannya. Berubah pikirannya nanti pasti berubah. Terus dia minta nomor saya bilang, "Ya ini nanti kita kotak-kotakan ya, saya harus ada rapat soal." Nah, perbedaan isi pikiran menentukan nasib seseorang. Usia yang sama dengan saya gitu ya, bahkan secara akademis dulu waktu kuliah dia lebih pintar daripada saya, tapi pintar saja secara akademis tidak cukup gitu ya, karena kita butuh isi pikiran yang mengkayakan, isi pikiran yang positif untuk menjalani hidup ini. Saya tadi memberikan kelas MC online ke seorang perempuan dari Jember. Beliau adalah tenaga kerja migran yang di Taiwan. Di situ beliau sudah lama sebetulnya menonton video di Jakidupan, dan beliau penasaran ketika melihat banyak testimoni yang ada bahwa AMC itu ilmu yang luar biasa. Dan begitu tadi dia belajar, kita ketawa-ketawa gitu ya. Kenapa ketawa-ketawa? Karena sebetulnya dia malam ini berencana untuk pergi ke orang pinter tanda kutip, teman-teman spiritual itu ya, untuk menanyakan tentang jodohnya. Tapi begitu dia belajar AMC siangnya, dia mengatakan, "Kalau gini saya nggak jadi pergi ke orang-orang seperti itu, ngapain juga, saya bisa sendiri, ternyata saya hebat, ternyata saya punya kuncinya, saya ternyata punya fitur itu, ngapain saya pergi ke sana ya mas ya." Bahkan dia cerita dulu dia pergi ke orang itulah untuk membuat warungnya rame, dikasih jimat macam-macam gitu ya. Dia sadar bahwa ternyata bukan jimatnya yang buat itu ya mas ya, tapi pikiran kita sendiri. Dan kita ketawa-ketawa tadi, sampai selesai pun beliau ketawa-ketawa gitu ya. Apalagi ketika sampai di materi virtual, beliau tambah sadar bahwa harusnya seperti ini ya manusia. Manusia itu hebat dari sananya. Tidak perlu dibuka-buka, tidak perlu diaktivasi, tidak perlu diinisiasi, sudah hebat. Akhirnya dia pun mengatakan Tuhan itu maha baik. Tuhan sangat-sangat baik, sudah ngasih kita kesempurnaan seperti ini dan gampang makanya. Sangat simpel mas, dia bilang gitu. Nah, itulah manusia. Nasib manusia tergantung dari isi pikirannya. Paham ya? Selamat malam, selamat istirahat. Selamat membuat tubuhnya menjadi rileks lagi dan supaya esok lebih semangat, lebih penuh dengan keajaiban. Selamat malam, salam dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.